Satgas Nitenan Prak-prakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB di Bogor jeung Depok anu dipaju kalawan hade, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil nyindekeun PSBB Bodebek diperpanjang timimiti poe Rebo 28 April tepi ka 2 minggu nu bakal datang. Masih ci Ridwan Kamil Badbinkan Tipmas bakal nyosialisasikeun pamasrahan bansos ka masyarakat sangkan ulah tepi ka ditolak deui. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil netelaken satu tas meh 14 poe PSBB di Bodebek di Paju. Jumlah kasus COVID-19 di kota tur Kabupaten Bogor jeung kota Depok mimiti ngurangan. Sanajan jumlah kasus di kota sarta Kabupaten Bekasi nambahan, tina jumlah sagamblengna, kasus COVID-19 satu tas dilarap kenana PSBB Bodebek nyirot meh 38,5%. Kukituna dirina perpanjang PSBB Bodebek timimiti poe Rebo 28 April tepika 2 minggu nu bakal datang. PSBB dianggap baik dan berhasil dalam menekan persebaran virus COVID-19. Hal yang sama akan kami evaluasi di minggu depan per 2 minggu untuk PSBB di Bandung Raya yang per minggu ini baru berlangsung sebagai PSBB dalam 1 minggu. Nah, mudah-mudahan persebaran ini juga menjadi sebuah berita baik agar kita yang cuma punya modal sosial ini dengan modal kedisiplinan kita bisa mengurangi pergerakan. Sejuruning itu patali jeng prak-prakan ngungkulan kesehatan secara umum meh 100 ribuan warga aub dina rapid test serta 2000 diantarana positif turker memejena nyorang PCR test. Jumlah warga nu ngalakonan PCR test tandi wewaganku rapid test ngahontal 4 ribuan, kalawan jumlah nu positif 523 urang. Gubernur nyindekeun 63% warga Jawa Barat kapangaruhan ku COVID-19 anu sabagian diantarana di pasrahan bantuan sosial atau Bansos Jawa Barat. Eta Bansos Jawa Barat anu dipasrahkeun ka masyarakat teh ngahontal 12 ribuan. Tapi 800-an diantarana dibalikeun deui lantaran katenyahoan warga. Kukituna, Babin Kamtibmas bakal ngalakonan sosialisasi patali jeung eta hal ka sakumna masyarakat. Budi Hartati, Bandung TV.